Halo guys, kali ini gue mau ngasih tahu atau nge-review sebuah tas yang sepertinya ini bakal gue jual. Tas ini dibuat atau seukuran dengan foam atau case dari gimbal VU AK2000C. Nah, berhubung dari paket pembeliannya VU AK2000C ini tidak mendapatkan hard case seperti kakaknya AK2000S, jadi gua coba buat custom ukuran tasnya. Dan ternyata ini worth it banget. Nah, di sini gua juga dapat sleeve bagnya kecil seperti ini. Dalamnya apa, di sini ada kantongnya juga, dan ini bahannya udah diklaim bisa tahan air, dan di sini ada pengamannya juga tebal, di kiri kanannya juga tebal, depan dengan ukuran tinggi dan lebar, panjang dan lebarnya itu udah pas ya, cuman tingginya itu dia agak sedikit ngepres, itu sengaja dibikin ngepres supaya gimbalnya itu nggak goyang-goyang pas dibawa. Nah, kali ini gue mau coba masukin case VU AK2000C ini ke dalam tas sini. Oke guys, langsung lihat aja. Boleh diperdekat kameranya. Jadi ini kita masukin sini. Begitu kan? Nah, ini udah muat ya guys. Guys. Jadi tinggal kita pasang foam atasnya. Ini mau ditaruh di dalam sini boleh, atau dipakai buat naro perkabelan duniawi juga bisa. Ini kita lempar saja. Jadi kita langsung tutup. Nah, kebetulan ini ukurannya emang ngepres banget guys. Sengaja dibuat ngepres supaya dia kencang. Ini tinggal kita tutup. Resletingnya juga ada dua, jadi kiri kanan sengaja dibuat ada resleting supaya kita bisa tutup dengan rapat. Dari kanan kita tutup. Sebenarnya ini agak terlalu ngepres ya, cuman ya berhubung case dalamnya juga pelindungnya itu foam busa, jadi ya nggak aman lah gitu. Nah, kita bisa diperdekat. Nah, ini hasilnya, ini ada tentengannya seperti ini. Nah, tidak bermerek, cuman ya kualitas lumayan lah, nggak bakal mahal-mahal. Nanti akan saya jual dengan harga yang murah meriah dengan ukuran yang sudah pas. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.